Oke guys, selamat pagi. Jadi hari ini gua itu mau rapid test karena kita mau ke Bali. Jadi kita harus rapid test dulu. Jadi gua rapidnya di iya, papa di depan. Jadi gua rapidnya di daerah Cilandak. Karena persyaratan mau ke Bali itu harus rapid dulu. Karena rencana kita mau ke situ beberapa hari lagi. Atas nama Zilfresia, Samuel, sama Franda. Iya, betul. Atas tiga ya. Ini kita juga ada multivitamin, juga berminat bisa tebus di tenda perawat ya, Kak. Oke. Okay. Tendanya masih kosong, kalau nggak ada mobil, itu khusus pribadi. Yang mana? Kiri itu khusus berubah. Oh. Ya, oh. Masih kosong ini. Yang sebelah kanan berarti ya? Benar. Siap, oke. Okay. Terima kasih, Kak. Makasih ya. Oh, jadi kalau pribadi tuh itunya beda ya, gate-nya. Hasilnya nanti bayinya lah di sini. Di aplikasi. Iya sih. Ya. Ah. Wah, bayi nangis dong nih. Mau adanya dulu. Oh, adanya dulu. Oke. Tante pinjem tangannya sebentar. Pinjem ya. Diam aja. Ini enggak tahu diapain lagi. Sedikit ya. Oke. Pintar ya. Tapi dia enggak nangis. Enggak nangis ya? Iya. Pintar ya. Hebat lu. Oke, oke. Ditekan pakai ibu jarinya. Tangan kanan kiri sama aja? Bebas sama aja. Sakit gak? Tapi sakit loh ya. Iya sakit. Gelap gambarnya. Oke, jadi gua ini mau ke Bali. Mobil. Tapi kita berhenti di Banyuwangi dulu. Sekarang posisi jam 11 malam. Hai, aku masuk. Mas, kamu lebih kelihatan daripada aku. Hai. Akhirnya liburan, guys. Iya, guys. Trip ke Banyuwangi. Gue sih berharapnya nyampe sebelum ngomongin sih sebelum makan siang pasti udah lewat. Nah, jadi gue udah di daerah Tol Batang Semarang. Sekarang posisi jam 4 pagi. Gitu, biasanya kebangun. Emaknya lagi repot. Gitu guys, udah jam 4. Udah sampai Semarang. Hijau. Ya, ngantri beli bensin. Mungkin karena ini hari Jumat kali ya. Jadi kayaknya rame banget tadi di tol. Dan ini juga nih di rest area banyak banget. Dan rata-rata plat B semuanya. Mungkin karena orang sudah bosan. Atau mungkin mereka mau ke Jogja ya. Tahu deh.
kaki gue loh, itu bukan untuk. Asia. Hai. Hai. Ngantuk, tidur lagi cah. Mobil kayak mobil perang nih sih. Udah bangun, masih jam 5 subuh loh. Nah, jadi Fesha ini baru bangun, dia langsung rame ngoceh-ngoceh. Gak pernah lihat, gak pernah keluar soalnya. Ada moon? Oh iya sayang, ada the moon. Tuh sunnya mau keluar tuh cah, lihat sun. Di ujung situ tuh yang warna red. Tuh itu tuh cah, depan. Oh moon, itu sun, tapi belum keluar. Jupiter. Sayang. Kedekatan Jupiter cah. Bentuk Jupiter. Emang kalau Jupiter bentuknya kayak gimana, Cak? Bentuknya apa? Triangle ya, Jupiter? Bukan. Terus? Bentuknya apa? Triangle atau square atau circle? Bukan. Rectangle? Diamond? Bukan. Bukan. Terus apa dong? Jupiter. No. Lucu ya. Mau breakfast nggak? Jangan. Sama sereal? Iya, mau sereal nggak? Duh, sun. Itu sun. Untuk Jupiter, ya, tapi itu bukan Jupiter, tapi itu Jupiter jalan-jalan. Kabut ya? Iya, ada kabutnya jadi kayak blur, terus ada kayak garis-garis kering. Jupiter nggak pakai ringnya. Mana sih? Mana yang ada ringnya apa aja? Oh, Saturn ya? Aku tahu cuma acting-nya. Jadi gue sekarang ini gak nyetir, jadi istri gue yang nyetir gitu. Hai. Jadi tadi gue sempat lumayan ngantuk. Bukan lumayan lagi, sudah ngantuk banget sih sebenarnya. Ya udah akhirnya. Nanti anda yang nyetir ya. Kasih ngapain sih? Ngambek deh kali sama aku. Ngambek sih sama papanya. Kenapa? Bisa ngantuk aja tidur yuk. Iya, ngantuk ya. Jadi biasanya ini bangunnya kecepetan banget. Jadi gue sekarang udah di mana? Di Probolinggo. Udah keluar tol Probolinggo. Nah, tadi dari Surabaya itu keluar tol yang arah ke Bromo, bayarnya 60.000. Sekarang gue nyetir lagi nih. Tadi kita habis
stop dulu di Starbucks Sidoarjo. Rest area. Nah, dari keluar tol paling ujung ini sampai ke apa namanya, Banyuwangi itu 4 jam, 4 jam setengah. Dan Fisya masih melek, guys. Berdiri-berdiri dia dari tadi tuh. Bener-bener gak bisa diem. Stop, itu berdiri dulu, udah dah. Kita masih di daerah apa ya namanya ya? Situbondo tadi kayak gitu. Situbondo, pokoknya sudah dekat ke Banyuwangi. Ini 2 jam lagi sampai. Jadi dari keluar tol di Probolinggo, bukan sih, Probolinggo Timur ya. Estimasi 4,5 jam sampai di hotel yang kita tempatin ini. Gitu ya, kita jadi lagi makan kuaci sore-sore. Ya, ini ya, siang-siang. Sore sampai sana maksudnya, sampai hotel. Di Banyuwangi ada, udah, jadi ada kayak taman UNESCO gitu. Kebetulan di perjalanan itu tuh banyak banget monyet-monyet di pinggir jalan. Nah, Fesha seneng banget ngeliatnya ya, Cah ya. Ini lagi disuruh nyari-nyari terus Mangki. Mangki gimana suaranya, Cah? Banyuwangi nih guys, biasa kegiatan pertama nggak jauh-jauh dari air. Makan, abis makan baru ngamar. Mana yang capek nggak ya? Cah, sini Cah. Dia kayak anak bener, ya bukan kayak ya, emang terlalu excited. Keluar kan, jadi kayak excited banget parah. Aduh, nggak bisa diatur. Itu kan megang-megang lantai, men, kan kotor. Saya semprot tangannya. Enggak boleh pegang-pegang yang lain. Iya, Cah, kotor. Harus tuh. Ini harus ditutup. Oke. Okay. Come on, men, itu kotor banget, sumpah anak gue. Cah, sini, Cah. Sini ikut papa. Hey, sini. Ayo, Cah. Ayo, Cah, makan dulu, Cah. Woi, kabur. Cah, kabur dia. Cah, ayo. Wah, kelapa. Cah, mau? Mau. No, gak mau kelapa. Tuh, kelapa. Mau gak? Enak loh, nggak mau. Tuh lihat. Namanya nggak tua tapi pak. Yang mana yang tua ya? Oh ini yang lebih ini ya. Iya. Oh berjenggot tuh. Oke, selamat pagi semua. Fesha, pagi lagi ngapain? Berjemur. Iya, jemur. Kesel jemur. Panas gak? Enggak. Ya, makanya berjemur tuh di tempat panas, Cah, bukan di tempat adem. Jadi panas. Panas? Enggak. Iya. Jadi setelah makan sore itu, kita langsung tidur. Lapar banget, kita sekeluarga jam 7 malam tuh udah tidur semua. Iya, jam 7 udah tidur kita. Jam 7 udah tidur. Sekarang kita prepare buat breakfast.
Setelah breakfast kita baru ke nyebrang ke Bali. Gitu. Ini hotelnya view-nya bagus sih. Langsung pantai, men. Ada kolam infinity pool juga di situ kelihatannya. Hai, sayang. Hai, Fisya, ayo sini. Sekarang kita turun dulu. Mau breakfast. Nih. Mukanya aneh banget, Fisya. Lihatin. Ayo masuk. Hai. Fisya. Oke, ini gendongnya siapa-apa. Wow. Kita pakai masker. Kita pasukan masker dan kacamata. Aku enggak. Eh, kamu ada kacamata enggak? Enggak. Karena bulu matanya hits. Enggak juga. Jadi kita dikasih anniversary cake dari Hotel Dialog. Kalau kita sendiri nggak posting, dikasih deh. Coklat lagi sekarang gue. Sekarang kita di mobil. Hai. Hai. Wah, ada grandpa Oma semua disebutin selalu pinter family. Kita sekarang mau trip ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi, ke Bali naik kapal. Gede banget. Nah, tapi karena enggak, maksudnya karena lagi corona, jadi banyak hal yang harus disiapin. Ya, seperti kuaci. Kuaci. Nah, tadi gue, kebetulan tadi ada teman gue juga di situ, dia bilang harus beli online tiketnya. Nah, terus satu lagi tadi kata orang yang di hotel, katanya harus ada sesuatu yang diisi dulu di sebelah sana lagi, arah ke utara. Bukan, kayak apa sih, di stempel. Di stempel, nah gue gak tahu apa yang di stempel. Nah, itu apa hasil rapid test. Rapid test, makanya harus diperiksa dulu. Oke, pakai masker lagi. Ini udah nyampe ya? Iya, udah nyampe. Oke, okay, aku pakai masker juga. Eh, Fisya, kita pakai masker. Oh, berarti harus ke utara ya? Udah. Kalau tiketnya aja. Iya. Sekarang Indomaret. Samping Indomaret? Iya. Sekarang enggak tiket. Jembatan enggak, Pak? Jembatan itu 50 meter habis jembatan. Karena dari sini kan jalan. Oke, oke. Ada tulisannya enggak? Oh, samping Indomaret. Persis. Tiket online. Tiket online. Iya. Gak ada yang harus diisi lagi, kan itu doang ya? Halo? Yang ya. Itu doang. Lampuannya tuh kayak di situ tuh. Seberang Alfamart ke kiri. Nah ini Indomaret yang tadi dia bilang di sebelahnya persis. Jadi kayak ngelewatin jembatan berapa meter setelah jembatan baru ke sini. Padu panjang. Ya, jadi tadi kita sudah verifikasi di dermaga dan tadi ada, oh ya, ini buat informasi kalian. Karena sekarang sudah semuanya online, jadi lo harus banget download www.verisi.com. Nanti ada apa ya namanya ya? Ya ikutin petunjuk. Buat terus beli tiket. Buat beli tiket. Nanti lo ikutin petunjuk. Nanti lo bayarnya bisa virtual account atau Alfamart atau Indomaret ya kalau nggak salah. Ya, Alfamart Group nih. Nah, abis ntar barcode-nya setelah keluar, barcode-nya langsung lo kasih buat check-in di pelabuhan gitu. Jadi lo gak perlu kayak gue tadi mesti beli tiket dulu segala macem. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in rush.
falling down, but at least they grow back while I